5 fakta menarik film Black Panther 2 Wakanda Forever. Sejak penayangan trailernya pada Juli 2022 lalu, film Marvel 1 ini memang banyak menyita perhatian dari para penggemar. Bukan cuma dari segi alur cerita, kita pun dapat melihat beberapa wajah baru di Black Panther 2. Lalu, apa saja fakta menarik dari film Black Panther 2 Wakanda Forever? Buat kamu, para penggemar film Black Panther, simak beberapa fakta menarik Black Panther 2 berikut ini. Satu, Chadwick Boseman tetap sebagai Raja T'Challa. Popularitas Black Panther tentu tidak lepas dari karakter Raja T'Challa yang diperankan oleh Chadwick Boseman. Aktor tersohor ini dinyatakan meninggal pada 28 Agustus 2020 akibat kanker usus yang dideritanya. Meski begitu, pihak Marvel menyatakan bahwa mereka tidak akan melakukan audisi ulang untuk karakter T'Challa sebagai rasa hormatnya pada Chadwick Boseman. 2. Berfokus pada perjuangan bangsa Wakanda. Melalui official trailernya, Black Panther 2 akan berfokus pada perjuangan masyarakat Wakanda dalam melindungi bangsanya setelah kematian Raja T'Challa. Di sini, kamu juga akan diajak untuk mendalami kisah dari berbagai karakter yang ada, mulai dari Nakia, Shuri, sampai M'Baku. 3. Black Panther 2 disutradarai oleh Ryan Coogler. Para pecinta Marvel tentu sudah tidak asing dengan nama satu ini. Pasalnya, Ryan Coogler adalah produser sekaligus sutradara pada film Black Panther pertama. Nah, kesuksesannya di tahun tersebut membuat Ryan Coogler kembali menyutradarai film Black Panther 2. 4. Namor sebagai karakter antagonis. Pada Black Panther 2018 lalu, Michael B. Jordan telah berhasil memerankan karakter antagonis utama, yaitu Eric Killmonger. Namun, di musim kedua kali ini, Tenoch Huerta yang akan menjadi tokoh antagonis dan menyerang Wakanda. Tenoch Huerta sendiri akan memerankan karakter Namor, seorang pemimpin kerajaan bawah laut bernama Talokan. 5. Kemunculan Ironheart. Selain karakter lama, kita juga akan bertemu dengan beberapa karakter baru di Black Panther 2. Salah satunya yang cukup diantisipasi adalah Ironheart alias Riri Williams. Riri Williams yang diperankan oleh Dominic Thorne adalah seorang penemu jenius yang dapat membuat baju ziarah seperti milik Iron Man. Seri utama dari karakter Ironheart sendiri dijadwalkan akan tayang perdana pada tahun 2023.